Yo, what's up? Welcome back to Indorie. Okay, halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, dan di mana-mana kalian berada. Selamat datang di Indorie dan semoga sehat selalu. Ya, kali ini aku bakal react salah satu band Malaysia yang langganan aku react ya. Lagu-lagunya maupun perform live-nya sering banget aku react. Untuk kalian yang belum nonton video-video reaction aku untuk band ini, silahkan cek di link deskripsi di bawah. Ya, ini adalah Akim and the Magistrate. Ini salah satu lagu yang belum pernah aku react sebelumnya yang judulnya Obsessed. Ini juga salah satu single mereka ya, yang lumayan hits, yang lumayan terkenal. Ya. Dan ini ada dia yang live di Hot Cool Jam. Hot Cool Jam ini juga video-videonya bagus ya. Selain di Hot FM, terus di Houseboom, KSSLS, itu bagus-bagus itu videonya itu. Silakan menonton ya. Aku rekomendasikan menonton video-videonya channel itu karena bagus-bagus ya. Jadi langsung kita lihat aja nih Akim and the Magistrate ya, live di Hot Cool Jam, Obsessed. Hot Cool Jam. Wow, konser juga. Energinya luar biasa. Begitu letih dalam kesedaran, menunggu masa untuk lena, meminta mimpi di kamar beradu, hanya mengutuk bayangmu. Sambut rindu bagus suaranya ya, falsetnya. Banyak fansnya ini. Lo tahu semua orang lagunya ya. Sampai keringetan gitu. Wah, keringatnya banyak banget. Panas banget keringatnya. Luar biasa ini energinya. Kalau di sana pasti kerasa banget energinya ini. Tapi penonton-penontonnya biasa aja tuh. Diam-diam aja. Nggak hype gitu ya. Yang nonton malu-malu, untuk joget tuh malu-malu. Mosing, harusnya mosing nonton konser. Kalau nggak mau mosing ya nonton di rumah ini. Oke. Yang gak keren adalah penontonnya ya. Kayak nonton musik jazz, diam-diam aja, ngeliat-ngeliat aja sambil pegang kamera, sambil rekam. Padahal ini adalah lagu rock. Harusnya mosing, harusnya lebih hype ya. Agar yang main musiknya juga semangat ya. Jadi gak cuma mereka yang goyang-goyang, penontonnya diam aja ngeliatin. Penontonnya ini salah datang konser mungkin. Cocoknya memang lagu-lagu jazz mereka ini, atau lagu-lagu Blackpink gitu ya. Nonton musik Korea gitu ya.
apa-apa kalau masih Korea tuh cuma pakai glow stick kayak gini sampai direkam. Kalau nontonnya Kim in Main Street, salah tempat kalian itu. Harusnya moshing, harusnya hype. Performanya luar biasa kalau menurut aku untuk Kim in Main Street, energinya luar biasa. Kalau aku ada di sana pasti kerasa banget energinya sama feelnya. Walaupun Akim ini kesana kemari di atas panggungnya, tetapi vokalnya tuh tetap terkontrol ya. Keren banget Akim ini. Suaranya juga masih tetap terkontrol, bagus loh. Karena cara dia mengontrol nafasnya, mengontrol emosinya itu mungkin sudah makanan dia sehari-hari ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi saat dia perform live. Keren, tuh thumbs lah. Dan untuk lagu Obsessed ini ya lumayan bagus kalau menurut aku ya. Tetapi kalau dibandingkan sama lagu-lagu hitsnya yang lain, lagu untuk Layla atau Rampas atau yang lain-lain yang hits ya, ini masih di bawah lagu-lagu itu semua kalau menurut aku Obsessed ini ya. Tapi untuk performnya ini yang aku salut ya, energinya luar biasa dan keren banget kalau menurut aku. Ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, share dan like. Akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.